Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? I hope you always be fine and happy. Oke, sebelum teacher kasih tugas, teacher mau kasih tahu bahwa kita tetap harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, salah satunya adalah dengan cara memperhatikan isi piring kita saat makan. Oke. Yang pertama itu ada makanan pokok. Terus juga kita harus makan sayur. Aneka macam sayur-sayuran yang banyak mengandung serat yang penting untuk tubuh kita. Terus juga kita harus memenuhi asupan protein dengan konsumsi lauk pauk, aneka macam lauk pauk. Kemudian, jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan untuk memenuhi asupan vitamin dalam tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus minum air 8 gelas sehari. Hayo, udah cukup belum tuh 8 gelas seharinya? Rajin-rajin minum ya, Nak, supaya tidak dehidrasi. Dan kita juga perlu melakukan aktivitas fisik, iya, olahraga, bisa gerak-gerak tubuh seperti lari-lari kecil, senam, atau jalan-jalan keliling rumah. Ingat, kalau keluar rumah pakai masker ya. Dan cuci tangan pakai sabun. Udah pinter kan? Cuci tangan pakai sabun. Ada 6 langkah yang benar ya, ikuti selama 60 detik. Oke. Tugas hari ini adalah melipat kepala singa. Nanti teacher ajarin ya. Itulah tugas hari ini adalah melipat kepala singa. Semoga anak-anak teacher bisa ya. Kalaupun nanti menerima kesulitan, tolong minta mama untuk membimbing kalian ya. Good luck for you kids. See you. Bye. Mwah.